Okay, kita mundur dulu. Oh, pukul. Mundur dulu. Nice, ada dua monyet teman-teman. Ah. Oh, bisa dieksekusi. Oh, pakai mortal blade. Wow. Oh yeah. Lenyap ya bener-bener. Immortality Severn. Nah, kayak gitu ya. Kita pakai tombak aja tinggal. Nice. Wow, Emma udah cantik, hebat lagi. Wolf, I leave this to you. Have at it. Tear her apart. Sir. Oh my god, kita ngelawan Emma, teman-teman. Oh. Halo teman-teman, welcome to Cigames, sebagai channel terawat di Games Kiro Shadow Die Twice. Ya, di episode sebelumnya kita sudah mengalahkan 4 boss sekaligus ya teman-teman. Dan yang terakhir itu ada ular dan nyemot Guardian Ape ya. Nah, inilah tempat pertarungannya, kita berhasil menang. Tapi ya, pada saat aku selesai ini, aku ada kembali lagi ya, tapi nggak di record ya, kembali lagi ke tempat sungai danau beracun ya. Oke, kita coba tunjukin dulu ya teman-teman sebelum kita lanjutin gamenya, karena ada yang penting ya. Travel ke bagian Asina Deeps Poison Pool ya. Oke, nah kita sudah kembali ke sini. Kita langsung aja. Jadi di sini aku ada kayak ya, kalau nggak record aku cari-cari item ya teman-teman, farming kayak gitu. Pada saat aku kembali ke sini ya, ke tempat, nah astaga. Nah, jadi kejadiannya kurang lebih mirip lah seperti sekarang ya. Ternyata di sini bakal muncul boss, teman-teman. Nah, pada saat itu aku langsung bertanding aja ya, melawan mereka berdua dan akhirnya menang. Dan baru aku sadari itu nggak ke-record ya, jadi separuh ya. Teman-teman boleh saksikan cuplikannya di sini. Let's go. Pukul. Mundur dulu. Nice, ada dua monyet, teman-teman. Aduh, ini udah pertengahan pertandingan. Awalnya nggak ke-record ya, sorry teman-teman. Oke. Okay. Nice. Oke, ini ada yang berkepala sama yang nggak berkepala. Jadi sekaligus ya berdua. Mundur dulu. Tahan. Tahan, nice. Nah, yang ini kelemahannya spear. Tusuk. Aduh. Yang ini firecrackers kelemahannya. Nice. Pukul. Aduh. Oke. Nggak apa-apa, pukul aja. Nice. Oke, yang satunya mati. Tinggal sisa satu. Dan yang ini sebenarnya dua kali ya di kill. Satu kalinya sendirian udah aku selesaiin, tinggal satu mata merahnya. Yang ini nggak terlalu susah sih sebenarnya. Oke. Kelemahannya aku tahu di sini adalah spear ya. Aduh, kena. aduh kena lagi. Aduh. Mundur. Wow. Oke, kita heal dulu. Nice, satu. Cat. Nice, oke. Bersiap. Deflect, nice. Deflect lagi. Oh yeah, sekarang kita. Ya, salah. Pakai spear dong. Aduh, ketinggalan. tidak. Oke. Tahan. Mundur. Nice. Oke, santai, tinggal dikit lagi. Loncat. Oke, maju. Deflect. Nice. Kita tombak. Keluarin kelabangnya ya, karena kita tahu itu kelemahannya. Nice. Keluarin kelabangnya. Kamu ya. Itu terus. Iseng-iseng jalan ke sini dapat musuh malah. Oke, sini obi execution. Dua sekaligus loh. Oh, lumayan. Oke, dapat
Oke, dapat player beat 2 sekaligus player beat dan 1 attack. Nice. Masih gerak dia, teman-teman. Oh, bisa dieksekusi. Oh, pakai Mortal Blade. Wow. Yeah. Oh iya. Yeah. Lenyap ya benar-benar. Immortality Severed. Nice. Oke. Okay. Yes, dapat Best Tofal Ninjutsu yang baru ya. Oke, okay, teman-teman, sekarang kita sudah kembali ke sini ya. Yang bos yang tadi 2 itu udah kita bunuh dan lumayan dapat banyak ya. Kalau nggak salah kita dapat 2 prayer beads jadi total 5 dan 1 attack ya. 1 memorinya. Oke, okay, langsung saja kita beli. Pertama attack-nya dulu dari 7 menjadi 8. Nice. Oh, attack power bertambah. Oke. Okay. Dan vitality-nya sekarang kita beli juga. Oke, jadi darah kita bertambah panjang. Kita lihat. Nice. Sedap. Oke, jadi sisa 1, kita kumpulin 3 lagi baru kita bisa upgrade heal-nya lagi ya. Oke, langsung kita lanjutkan. Di sini ada jalan. Nah, ya. Yang monster atau bos 2 monyet itu ya cukup merepotkan juga ya teman-teman. Pertama awalnya itu aku kira cuma 1 ya. Pada saat aku bunuh muncul 1 lagi temannya ya. Oke, ini ada kembang kayak lotus gitu. Oh. Dan sekarang kita tinggal kembali ke Asina Castle ya. Ke bagian paling atasnya. Oh ya, di sini aku sudah upgrade 1 ya, finger whistle ya. Ini salah satu prosthetic tool yang baru untuk mancing musuh ya. Nah, kayak gitu. Jadi musuh bakal datang dan deketin kita. Oke, langsung saja teman-teman, kita travel ke Asina Castle. Bagian ini nggak bisa di ini semua loh. Nggak bisa diklik ya. Gimana? Kenapa ya? Abaddon Dungeon bisa. Guardian Apes Weathering Hall. Oh, ini kita ya. Posisi kita memang nggak bisa. Ini nggak bisa karena ada boss. Wow, berarti kita harus dari gerbang dong. Wah, oke. Okay. Ini menarik banget. Kita coba saja. Dan kita sudah ke gerbang, tapi gerbangnya ditutup. Alamak, gimana nih kita mau masuk? Open? Nggak bisa. Oke, aku ada ide. Kita coba ke Abaddon Dungeon ya. Mungkin bisa. Karena di sana kan ada terowongan bawah tanahnya. Yang ini ya. Oke. Nah, kita sudah kembali ke sini. Terus tahu aku bisa ya kita tembus ke Asina Castle. Aduh. Oke, lewatin aja. Hup, karena bunuh musuh di sini nggak dapat XP juga. Cuma. Oke. Lewatin. Kita langsung menuju ke atas. Berarti kayaknya ada sesuatu di sini. Kita harus segera menuju ke bagian atas karena takutnya Lord Kuro ada apa-apa. mengkhawatirkan tuan kita. Tuan, di mana kamu, tuan? Wah, dia paling atas. Susah juga nih. Tuh, ada musuh. Ngapain dia? Kayak ketakutan. Aduh. Kasian banget. Wow, ada musuh yang lebih kuat tampaknya. Oke, kita coba lawan. Wow. Oh, nice. Kiri counter. Dan di sini aku sudah upgrade shuriken menjadi kunai, teman-teman ya. Bagus banget. Jadi nggak bisa ditahan. Kayak butterfly, lady butterfly. Ada kupu-kupu gitu. Aduh, ini kenapa nih orang? Wow, kayaknya ini Asina diserang ya. Oke. Okay. Di bawah ada jalan tampaknya. Hup. Itu ada item kayaknya. Kita coba cek dulu. Nice. Kita lewat atas aja.
Ya kan bisa ya. Oh, jembatannya juga. Astaga. Kita berarti harus lihat bawah, mungkin ada jalan. Untung kita ada skill berenang ya. Jadi kayaknya ini ceritanya memang berlanjut. Ada ikan. Nice, dapat tracer. Lanjut. Oke. Tuan, di mana kamu, tuan? My lord, dalam keadaan dangerous. Di mana nih naiknya? Oh, itu. Hup. Oh yeah. Ini ada kayu-kayu kayak gini. Biasanya nggak ada. Tuh, oke, kayaknya nggak ada apa-apa. Oh, bertarung loh mereka loh. Wow. Ini kayaknya ada suatu penyerangan, teman-teman. Cuman aku nggak tahu. Waduh. Gimana ya? Kita ambil aja koinnya. Oke, kita coba diam-diam. Still kill. Ini musuhnya lebih kuat ya. Kayaknya ada pemberontakan atau gimana gitu. Kita lihat XP-nya dapat berapa? 600 loh. Kurang asem. XP 600. Aku farming kemarin 100 aja setengah mati. Ini sekali 200, 500. Oh yeah. Nah, sculpture idolnya juga kereset, teman-teman. Benar-benar kereset. Oh. Oke, kita nggak usah rest. Berarti ini musuhnya bakal lebih kuat ya. Yang penting kita menuju ke tempat Lord Kuro. Aku takut dia ada apa-apa. Oh, itu dia lari tuh. Waduh, nggak usah dilawan ya, kasihan yang itu. Nah, ketemu lagi. Sebenarnya mudah sih lawan dia, asal kita deflect. Mundur. Oh. Wah, mudah, susah juga nih. Kalau keroyokan. Lari. Wah, banyak banget. Sumpah, susah juga kalau kayak gini. Nice. Oh, salah. Kita heal dulu. Kita lihat atas. Mungkin lebih cepat. Aduh, gimana ini? Ke sana dulu. Hup. Ayo, Aci, kamu bisa. Kan kemarin udah pernah. Hup. Aku nggak tahu. Aduh, di atas juga ada penjagaan. Harus cepat. Nice. Lari terus. Nah, itu tuh. Wow, itu bos loh. Di sebelumnya bos. Sekarang jadi penjaga. Serem banget. Hup. Oh yeah. Mudah-mudahan di sini nggak ada musuh juga. Nice. Mungkin rest aja. Biar heal drone-nya jadi 9 dan heal drone aku sudah jadi 9 di sini, teman-teman. Aku upgrade ada di Mibu Village ya. Nah, ini orangnya masih kayak biasa. Ini aja kuat loh, apalagi yang tadi. Nice. Wah, penjaganya beda nih. Oh. Oh no, itu Ogre Chen lagi. Tapi kayaknya nggak terlalu susah sih ngelawan dia. Harusnya ya. Emang nggak tahu juga. Oke. Okay. Oh my god. Wuh, untung gak kena. Pelet. Kita bisa pakai ninjutsu Paper Tears mungkin ya. Dan ini juga nanti aku akan coba skill yang baru ya, Bed Soval Ninjutsu. Pedang kita bakal jadi pedang mortal ya. Tapi untuk itu kita skip dulu musuhnya. Karena teman-teman juga banyak yang request mau coba pakai pedang Mortal Blade ya. Oke. Okay. Nice. Kita rest. Oh.
coba cek apakah subtro idol yang sudah kita. Aduh. Woi lu. Lu kan bukannya diserang. Aduh. Wah, itu ada bos lagi, teman-teman. Di sana, aduh. Oke, aku ada ide. Tapi enggak tahu bisa atau enggak. Aduh, harus nyerang nih kayaknya. Nice. Wow. Rest dulu. Oh my god. Coba sekali lagi, aku udah mati beberapa kali. Dan mudah-mudahan kali ini berhasil. Oke, itu jadi bantuan kita. Woo! Tipenya racun. Jadi agak repotin juga. Oh my god. Nice. Nah, kayak gitu ya. Kita pakai tombak aja tinggal. Nice. Nice. Mundur. Bantu. Nice. Oh yeah. Oh, mundur dulu. Heal dulu. Oh, mati. Teman kita mati. Nice. Oh, racun. Oh yeah. Oh, kena juga kita ternyata. Nice. Yeah. Awas kamu ya. I am a shinobi, you know. Oke, dapat rabbit. Sebenarnya udah beberapa kali coba dan akhirnya berhasil ya. Oke, kita rest dulu, mudah-mudahan Lord Kuro aman di atas ya. Kita coba menyelamatkan Lord. Oke, di sini ada musuh berarti. Nah, bener. Iya. Oh my god. Bayangin loh, anak buahnya aja sekuat ini. Kurang asem. Lebih menantang tapi ya. Oke, ini orang yang ini pun dibunuh loh ternyata ya. Bener nggak? The divine heir and Lady Emma. Wah, jadi target. Oke, wow. Oh my god. Oke. Kita coba ke atas. Nice. Oke. Kita lihat, teman-teman. Oh, yeah, Lord Kuro selamat.
Tapi dia ngomong sama siapa? Yet here you are. What are you plotting, Al? Oh, ayah angkat kita, teman-teman. Ayah angkat kita. I would do no such thing. Dia yang mengadopsi kita ya. Pada saat episode pertama kita pegang pisau gitu ya, anak kecil ya. Nah inilah ayah angkat kita. I must ask that you accompany me. This old bird has but one desire. Oh. Wah, ini kayaknya bakal jadi berabe nih masalahnya ya. To protect the divine heir from those that might take his esteemed blood. Oh my god. Dia ingin kita menjaga Lord Kuro, tapi Lord Kuro ada misi sendiri ya. And there is nothing to discuss. Take your leave. I would, my lord, but I'm so stunned by this view. I'd like to take it in just a while longer. I'll leave when I've had my fill. Oh my god. Dia sudah ngusir ya padahal ya. Dan apa yang akan terjadi? Oh. Halo, ayah. Om. Father. Ayah. To think you were still alive. Oh that yeah. That was my design. But the same could be said for you. I was certain you died that night. The power of the divine heir brought me back. That's it. What? The divine heir's power. The dragon's blood. Must be mine. Wow. Father. Now you see it. Remember the first rule of the code. As your father, I order you to forsake your master. From this moment, he is your master no more. Forsake the divine heir. Listen to me, Wolf. Obey your father's command and forsake the divine heir. Oh my god, kita ada pilihan, teman-teman. Pilih yang mana? Stay loyal to Kuro atau forsake Kuro ya. Kita mau pilih yang mana ya? Yang mana ya? Mungkin yang break the iron code mungkin? Gimana ya? Stay loyal to Kuro. Kita milih Kuro atau milih bapaknya ya? Kayaknya kita tetap pilih stay ke bapaknya mungkin ya. Oke, di sini aku mau coba pilih setia sama bapaknya ya dan tidak memilih Kuro ya. Kita coba aja. As you command. In accordance with your father's word, you will forsake the divine heir. You understand now, don't you? Obey. Yes. The code is absolute. Okay. I hereby forsake my master, the divine heir. Nice. Dan apa yang terjadi? I expected no less from you, my boy. Ya. Kita ikutin apa kata orang tua ya. Our supreme reign. It seems. Nah. We have a jadi masalahnya di sini. Mereka enggak suka sama kita pasti. The daughter of the late Lord Dogen. Would be quite the insult. Wow, Emma. Not udah cantik. Bad at all. Hebat lagi. Wolf, I leave this to you. Have at it. Tear her apart. Sir. Oh my god, kita ngelawan Emma, teman-teman. Oh. I have witnessed Shura once before. Keren banget ya. Stirs inside of you. Karena kita lebih memilih ayah kita ya. Dibanding Lord Kuro. Nah, memang berat pilihannya ya. Wah, kita melawan Emma kayaknya.